tahu kisahnya dia dari awal sampai dia sukses kan, kok rasanya kok nggak mungkin, tapi dia mengalami itu semua kan, apa namanya, wah, nggak nyangka sih, luar biasa banget. Itu mau jadi model aku di dalam itu spesial banget gitu loh, karena memang kan awalnya kita chat lewat Instagram, Instagram gitu, dan akhirnya kita jadi sering cerita gitu. Aku cerita misalnya handphone dia juga deh, seneng jadi teman yang mendengarkan gitu. Jadi di situ aku merasa ya Allah, seorang anaknya Pak Presiden bisa mendengarkan cerita aku, dan itu bagus. Di sini aku belajar juga dari pribadi beliau gitu, yang humble, seorang anak presiden, tapi kok ya ampun, maksudnya dari segi pribadinya gitu yang humble, terus kecil ke orang ramah, dan pada saat photoshoot juga dia datang tepat waktu, dan aku selalu menawarkan makanan, enggak, kita udah bawa sendiri gitu. Jadi aku tuh jadi kayak enggak enak sendiri gitu. Aku kan orang kan pikir di luar itu kan ah itu cuman kayak bohong gitu ya, tapi setelah aku bekerja sama dia, ternyata itu di atas dari yang aku lihat.